Kalau dulu cikgu selalu cakap, dia cerita yang burung gagak ni dia kehausan, lepas tu dia ambil batu tu. To the point yang I fikir masa tu, I nak tahu sama ada betul tak burung gagak ni dia pintar. Dekat Malaysia, kita ada yang setahu saya kita ada dua jenis. Satu yang duduk dekat hutan, satu duduk yang dekat bandar. Biasanya kalau duduk yang dekat hutan tu, orang selalu panggil, pernah dengar tak Raven? Raven dia dia spesies burung gagak COVID. Dia punya saiz lagi besar daripada burung gagak yang biasa tu, yang macam dekat bandar. Dan dia punya perbezaan dia dari segi paru dia lagi panjang dan melengkung. Saiz dia dua kali ganda lagi besar. Dan ketiga, dari segi bunyi, pitch dia lebih tinggi daripada yang burung gagak yang kita ada di Malaysia ni lah. Macam so, berbalik pada si Ellie ni, aku dapat dia daripada kawan dan dia bagi tahu saya first time masa dikata yang spesies ni jenis besar. Bila first time aku tengah nak faham apa beza dia besar dengan kecil, jenis dekat tinggal dekat hutan tu gagak rimba, gagak hutan dan gagak kampung. Yang gagak kampung semua jenis ni yang diorang cuma duduk dekat pedalaman, duduk dekat kampungan. Tapi ada kalanya kita, aku selalu nampak kadang-kadang diorang menyilit dekat kawanan burung gagak yang ada di bandar. Hanya mereka yang tahu melihat. Macam aku kadang-kadang perasan dari segi bunyi. Sebab bunyi gagak yang biasa tu dia lebih macam oh. Kalau yang gagak Raven, dia punya bunyi lagi-lagi pitch dia macam, pitch dia lagi tinggi lah dia punya tone. Aku banyak baca pasal burung gagak, orang cuma bercerita. Tapi practical and experience tu tak sama. Contohnya orang tahu yang burung gagak di bijak, orang tahu yang dia kenal kita punya wajah. The fact is betul, yes, semua tu. Tapi in practical orang tak nampak. Tapi macam aku, aku dah nampak sendiri, mind blowing. Diorang tahu menggunakan tools, diorang tahu menggunakan benda-benda yang stick tengah animal yang tak belah. Contohnya macam kucing, kucing jenis pemalas. Kau letak makanan, tinggal makan. Tapi burung gagak tak. Kalau kau dah bagi dia makan satu benda, sebelum dia makan dia akan tengok dulu saiz benda tu, color benda tu dan dia pernah makan ke tak benda tu. Kalau kata dia tak pernah makan, dia akan tengok, dia akan buat eksperimen. Kalau I bagi makanan yang dia tak pernah makan, dia just letak dekat paru dia, lepas tu dia akan rasa, dia buang. Itu salah satu benda yang mind blowing lah. Sebab kenapa orang selalu bercakap pasal stigma pasal burung gagak ni tak boleh dibelah, burung gagak ni pembawa sial. Banyaklah stigma yang orang kata burung gagak ni pengotor. Sebenarnya orang bagi tahu, tapi in practical kalau kita belah dia, kalau kita ni belah binatang, kita tak akan bagi diorang makan bangkai. That is very logic. Kalau kau belah binatang, tak kisahlah burung, kucing, anjing, kau akan buat benda yang sama dan peliharaan kita tu sehat, takkan kau nak bagi dia makan bangkai. Tapi bila masyarakat Malaysia ni, diorang tak boleh fikir dari segi benda tu. Itu sebab pada saya perlu ada satu kesedaran yang di mana kenapa burung gagak ni perlu diketengahkan di masyarakat kita. Sebab orang ramai orang tak tahu. Macam aku, aku bila aku keluar bawa budak ni lepak, kebanyakan orang tanya aku, apa kau bagi dia makan? Kalau hujung bulan ada rezeki, aku bagi dia makan KFC. Kau tahu muka diorang, ha? Betul ke? Daily rutin ataupun daily basic makanan dia, paling simple aku bagi dia makanan, bagi makan makanan kucing. Bila diorang tahu macam tu, oh, itukah makanan gagak boleh makan? In practical, apa yang kita makan, kita boleh dia bagi dia makan. Dia bukan macam kucing. Kalau kadang-kadang kau boleh bagi dia makan daging, kau boleh bagi dia makan telur rebus. Inilah sebenarnya yang orang perlu tahu. Tak pernah dengar lagi orang yang ada knowledge, tapi in practical diorang sebenarnya tak tahu benda-benda macam ni. Diorang just bercerita atau bagi tahu benda yang telah diajar. Bila kita ajar generasi kita, oh, burung gagak ni dia pembawa sial. So sampai bila-bilalah kita akan fikir macam tu. So mindset yang macam tu lah kita kena kena ubah. Sama seperti binatang lain macam parrot, beza dia. Sebab parrot ni color dia cantik. Dan lepas tu satu, kau nak beli parrot mahal. Tapi dalam masa yang sama, kepintaran dan perbezaan dari segi bagaimana orang untuk beri saya benda ni. Dan kita memang ada satu grup dekat Facebook tentang burung gagak. Kebanyakan orang yang di luar sana nampak bagaimana saya membesarkan burung gagak, take care, menjaga penjagaan mereka. Ada yang diorang terus directly message saya dekat Facebook dan, eh, bro,
aku terjumpa burung gagak ni. So macam mana aku nak belah? First thing saya akan bagi tahu, saya nak tahu burung gagak tu kau dapat dari mana. Sebab ada dua kemungkinan. Kebanyakan ada satu kategori yang dia dipanggil flagging. Flagging. Flagging tu burung gagak tu anak burung gagak yang baru nak belajar berterbang tapi tak reti terbang. So dia jatuh dekat ground. Kedua, ada yang atas sarang. Biasanya kita jumpa yang dekat ground tu, ada kemungkinan burung tu sakit. Ada kemungkinan burung tu dah kena attack by other predator seperti helang. Dua, diorang akan tanya saya bagaimana untuk saya nak take care burung gagak yang diorang rescue. Simpan dalam satu kotak dan pastikan dia warm dan ada air. Apa yang saya perlu bagi makan? Paling simple, saya bagi guna makanan kucing. Kalau bagi mereka yang ada pengalaman, mereka akan terus refer pada saya dan saya bagi tahu. Try to monitor time to time. Kalau kata tiba-tiba burung gagak dia tak sehat, dia kena tahu simptom tu. Simptom contoh dia, kalau dia aktif, dia jadi tak aktif. Dan dia jadi macam lebah, lesu dan dia tak bermayang. Simptom yang selalu saya nampak ialah di mana burung gagak ni bila dia tak kurang sehat. Mana-mana aku rasa kebanyakan burung, kalau dia tak sehat, dia akan stay dekat ground, dekat bawah cage. Burung dia tak akan bagi tahu dekat kau yang, aku sakit. Tak. So, kita ni yang membelah, kita kena ada human sense yang macam, oh, kenapa dia macam tu? Kita kena ada satu fikiran, mungkin dia tak sehat. Benda-benda yang kita curious macam tu akan lead kita satu point yang, dia tak sehat. Saya sebenarnya suggest mereka pergi bawa ke klinik vet yang terdekat di kawasan mereka lah. Zaman sekolah dulu yang cikgu bercerita pasal burung gagak yang kehausan. Sekarang ni kita dah zaman 2020 dan setakat ini orang cuma bercerita tentang kisah burung gagak tu. Tapi the fact is, ada tak kebenaran dekat situ yang burung gagak ni bijak? Bila I tanya 2-3 orang yang lebih arif ataupun cikgu yang pernah mengajar kita benda tu, dan saya tanya soalan macam tu, betul tak? Dia tak jawab soalan tu secara directly. Dia cuma bagi tahu menurut si pencerita tu adalah satu cerita yang si pencerita bagi tahu dekat satu generasi ke generasi yang lain. Dia tak jawab soalan tu ya atau tak. Kenapa saya tanya dekat dia? Sebab saya sendiri yang ada nampak benda tu yang ni, dia ni. Botol air yang saya minum tu, dia boleh buka penutup tu dan dia boleh minum seperti manusia. Oh, dia lah ni. Ni bentuk air minum aku. So aku nak tunjuk kat kau. Ini aku bagi tahu dia minum seperti orang tu. Burung gagak ni dia tahu menggunakan botol tu. Kalau kata botol tu atas meja, dia tahu nak bagi air tu tumpah dan dia akan jatuhkan air tu dan air tu akan mengalir. Setiap burung gagak dia tahu menggunakan dia punya mind. Macam mana nak supaya benda tu boleh terjadi ataupun boleh berlaku. Kita punya community ataupun masyarakat di Malaysia perlu tahu ialah knowledge. Kenapa aku tak letak dia dekat cage? Aku nak discover betul tak burung gagak ni pintar. So kalau katalah kau letak dia dekat kandang dan dalam masa yang sama kau nak buat eksperimen, kau tak akan nampak benda-benda yang small things yang macam dekat bahu air. Aku tengah borak dengan kau, lepas tu darah getah ni dah terlepas. So benda-benda macam tu kau tak akan nampak. First time aku dalam dunia ni, masa first time aku bawa keluar, aku pergi see outside of the world, bagi tahu dekat dunia yang sebenarnya perbezaan burung gagak dengan parrot ni kan. Kalau you tanya I personal, burung gagak sebenarnya dia antara satu haiwan yang bijak dan pintar, lebih pintar daripada parrot. Walaupun ramai yang tak tahu, burung gagak sebenarnya kau boleh train dia boleh cakap. Macam yang I punya si Ellie tu, dia boleh buat 7 bunyi dalam masa satu hari dan kadang-kadang benda yang aku tak ajar, dia akan buat bunyi tu. In practical, bila aku dengar macam tu, aku belajar apa sebenarnya dia punya bahasa tu yang dia nak bagi tahu. Kadang-kadang bila dia tengah buat tone bunyi tu, burung gagak yang dekat luar tu, diorang akan buat bunyi yang sama. Indirectly, diorang cuba nak berkomunikasi ataupun dalam bahasa dunia burung gagak ni, diorang berchatting. Orang selalu cakap yang burung gagak ni pendendam. Orang selalu cakap yang burung gagak ni dia kenal kita punya wajah. Yes, orang selalu salah anggap lah. Kalau kau bela burung gagak cara baik, then tak ada masalah. Tapi sebab orang selalu salah anggap yang burung gagak suatu benda yang black magic dan dengan ilmu sihir dan sebagainya. Berkemungkinan suatu masa dulu orang ya. Tapi zaman sekarang,
apa yang saya nampak, percayaan tu masih ada, tapi in practical orang, aku tak nampak lagi orang yang praktis benda tu sebagai ilmu sihir. Untuk pengetahuan kau, dalam masa 5 tahun aku dalam dunia COVID, burung gagak ni, dalam masa yang sama aku rescue. Tapi you know, sebab jiwa kita memang kita suka dan kita nak selamatkan animal macam ni. Sebab pada saya, diorang pun animal yang ada soul. Sama dengan kita.